Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Romeo RH Channel, saya ingin memperkenalkan satu pohon yang unik. Dan dia yang dibutuhkan adalah daunnya. Ini lihat sahabatku, daun cincau. Daun cincau ini sengaja saya tanam untuk kita bisa membuat minuman yang segar dan sehat, baik sekali untuk pencernaan. Makanya itu saya tanam, alhamdulillah dia sangat subur sekali. Hari ini saya akan membuat cincau. Ini saya sudah petik-petik daunnya banyak, dari bawah sampai ke atas. Ini sudah setinggi ini sobatku. Nah, saya sudah petik, tinggal diremas-remas karena sudah dibersihkan, dicuci hingga bersih, lalu diremas dan diperas. Begitu sobatku cara membuat cincau. Mari kita praktekkan langsung sobat. Ini kita remas-remas. Mahrid. Tangannya insya Allah bersih. Dan setelah ini, setelah kita remas-remas seperti ini, barulah kita akan saring. Kita saring. Ini kita taruh dulu airnya di sini. Saya telah memerasnya dengan lembut daun ini. Ini adalah daun yang setelah tadi kita petik untuk membuat cincau. Cincau. Nah, setelah kita peras, nanti kita akan saring. Oke, sekarang kita tuang. Terus masih aman. Terus. Nah. Oke. Ini pengen sih ya. Oke. Kita gabungin jadi satu, kita press. Tujuannya agar dia benar-benar halus. Taruh di sini dulu. Terus aman, terus ya, sip. Oke, bismillah, semoga tidak jebol. Mantap. Lihat hasil. Dulu dari ini, cau ini, kalau di Depok itu tukang cau. Dia ada wadahnya kayak apa namanya? Kalau udah jadi, dicidup. Dicidup pakai kayak semacam benda yang keras itu, kayak semacam sendok.
warnanya ke bumi. Wah ini alhamdulillah tahun ini berhasil banget ini. Belum ini aja udah berhasil. Oke. Sekarang itu taruh lagi dari sini dan itu taruh sini. Ini kita plus lagi. Ini kita masih banyak dari ini. Iya, koin. Yang di mesin koin yang satunya lah yang gede. Oke, kita akan tambahkan lagi airnya. Ini tetap kita plus karena dia masih terkental, kemudian. Ini air koi, air yang bersih untuk kita jadikan minuman yang segar. Ini cao ini deh, ini manfaatnya bagus sekali buat kesehatan. Kita kamu lihat di YouTube manfaat dari daun cao. Kita saring lagi. Kebalik ya. Oke. Ini tekan-tekan dulu, tekan. Nah, terus. Oke, tuan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pemerasan yang kedua. Pelan-pelan. Artinya hidup. Oke, terus. Oke. Ush, kita lagi jempol. Kita akan mendapatkan minuman yang bagus ini buat lambung. Oke, kita akhiri saja. Seperti inilah hasil. Tadi daunnya kira-kira berapa banyak ada? Ada nggak 1 kilo? Enggak lah. Enggak. Ini sobat, setelah tadi hasil pemerasan, ini sudah tersaring dengan benar-benar tinggal sarinya saja, daunnya sudah tidak ada lagi di sini. Kita tinggal tunggu sampai dia mengental sampai besok pagi. Kita tutup biar lebih aman dari kotoran. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin.